Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'ali ulmi fidarin amin. Faslun yajibu ala waliya sabiyyi wa sabiyyati al-mumayyi zayni ayya'murahuma bisanati. Yajibu wajib hukumnya ala wali sobiyyi wa sobiyyati atas wali anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Jadi wali yaitu orang tuanya, orang tuanya wajib kepada anak itu, ya, wajib wali anak kecil laki-laki dan perempuan yang mumayyizaini, yang sudah tamyiz. Yang sudah tamyiz umumnya adalah batasannya umur 7 tahun. Jadi umumnya 7 tahun itu sudah tamyiz. Ataupun dia ada yang memberikan batasan pada umumnya, dia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Tamyiz. Atau juga ada yang mengatakan dia paham diajak ngomong. Atau juga dia tahu mana kiri, mana kanan. Ada yang bilang begitu. Ya. Yang dimaksud maksudnya dia mengerti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan sesuatu yang mendatangkan madarat. Nah. Jadi kalau umpama dia sudah tamyiz, kita umpama kita sebagai wali anak kita, ya, baik yang laki maupun yang perempuan, dia sudah tamyiz, wajib kita perintahkan. Perintahkan apa? Ayat murahuma bisolati, bahwa si wali itu memerintahkan keduanya, baik anak yang laki maupun yang perempuan, bisolati, dengan sholat. Wajib tuh diperintahin sholat. Ya, umumnya umur 7 tahun. Ya. Tapi walaupun belum 7 tahun, kalau udah sudah tamyiz ya perintahin. Ini umumnya gitu, umumnya. Umur 7 tahun itu anak kelas 1 sekolah. Ya. Anak kelas 1 sekolah umur 7 tahun. Ya. Terus setiap kali datang sholat kita wajib perintahin. Kalau kita enggak perintahkan, dosa kita. Waktu subuh tiba, wajib kita perintahkan sholat subuh. Waktu zuhur tiba, wajib kita perintahkan sholat zuhur. Waktu asar tiba, wajib kita perintahkan anak kita sholat asar. Waktu maghrib tiba, wajib kita perintahkan untuk sholat maghrib. Waktu isya tiba, wajib kita perintahkan untuk sholat isya. Muter lagi subuh, ketemu lagi subuh, wajib lagi kita perintahin. Ketemu zuhur wajib lagi, ketemu asar wajib lagi, ketemu maghrib wajib lagi, ketemu isya wajib lagi, ketemu subuh wajib terus setiap hari. Walaupun belum sunat. Berat. Ini berat. Tapi bukan mustahil, ini ujian orang tua.
Tapi saya yakin Pak, insya Allah bila mana kita perintahkan anak kita ketika umur ini, insya Allah anak kita jadi soleh. Soleh. Tapi kalau umpama kita enggak perintahkan pada umur ini untuk melakukan ibadah solat, ya, jika Allah kehendaki, Allah jadikan soleh. Jika Allah kehendaki, enggak soleh. Karena itu ujian di situ. Pengaruh. Sangat pengaruh. Apalagi subuh tuh, luar biasa banget. Ya, anak saya kan masih banyak, masih halus-halus. Masih halus-halus banget. Setelah saya melakukan itu, lagi menjalani itu, saya sampai, Masya Allah, ternyata berat sekali. Berat ternyata. Ya, setiap waktu kita perintahin ya, bayang tong ya, bayang. Kita nungguin dulu. Kita ketinggalan gara-gara dia. Ya Allah. Udah sembahyang, kadang ya sujud, lagi sembahyang sujud, lagi tiduran. Lagi sujud tidur. Lagi sujud ya tidur. Oh, salat subuh. Biarin yang penting ya sembahyang. Itu salat jamaah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai gampang udah. 5 waktu selalu berjamaah. Udah biasa. Karena cukup panjang waktunya dari umur 7 tahun sampai 15. Umur balik kan 15. Jadi perlu 8 tahun mengkondisikan orang biar rajin sholat. Menandakan apa? Sungguh berat melazimkan sholat. Makanya bapak, ibu, kalau punya anak soleh, beruntunglah. Beruntunglah. Anak soleh, beruntunglah kita. Bisa nolongin kita di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya lagi jalanin kemarin ya, baru-baru. Sampai godek-godek saya, Masya Allah. Ternyata berat, ya Allah. Sampai doa, ya Allah, biar kuat, biar kuat. Karena perlu sabar banget. Kalau kita laki-laki. Iya, laki-laki lagi. Kalau kita setengah-setengah bisa. Pertama, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat belum nih. Masih 4 tahun. Saya biasanya nyuruhnya umur 6 tahun saya biasanya. Ya. Entah udah, maksudnya ketika udah 7 tahun udah reda enakan dikit. Ya. Jadi kita sabarin atau perintahin mereka. Kita tungguin. Ayo sembahyang. Jangan apalan bacaan, jangan itu dulu, jangan dibebanin itu. Yang penting dia mau sembahyang, jadi diam aja udah bagus. Jemaah aja. Biarin jadi diem aja, gak apa-apa. Jangan dibebani nama hafalan dulu, jangan. Ada kemauan dulu sembahyang. Itu dulu ini. Lebih susah kemauan daripada hafalan. Iya. Saya begitu ngikutin bapak saya. Iya. 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 Betul. Ya, Bapak Haji, ya, Bapak Haji, Masya Allah. Betul. Nah, ini sesuatu yang enggak boleh kita abaikan buat masa depan anak kita. Biar dia nangis sekarang, ya, lebih baik dia nangis sekarang untuk kita perintahkan sholat daripada dia nangis 20 tahun nanti. Lebih baik nangis sekarang daripada nanti. Kalau nangis nanti, kira-kira apa yang terjadi? Akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Mendingan sekarang kita suruh biar dia nangis, nangis karena itu ya. Kalau nanti nangis karena, aduh ya Allah, biarin sekarang. Yang penting, tapi ingat Pak, jangan digebukin, jangan ya. Alhamdulillah. Makanya batasnya adalah 7 tahun. Kalau udah gede susah. Nah, jadi
batasnya itu adalah umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Iya. Iya. Iya, baik-baik. Baik-baik. Nah, kita kalau kurang sama mau gaplok aja. Jangan. Jangan digaplok, jangan ya. Anak itu jangan. Enggak, jangan ya. Anak kita mau matiin, mati. Ya, kita mau matiin, mati tuh anak. Bukan anak kita yang salah, kitanya yang diuji. Sabar apa kagak sama anak kita. Jangan digaplok tuh anak. Wah, yo, mati, yo, jangan ya. Bukan itu caranya. Kita sabar, lihat diri kita. Sabar, sabar. Masih kecil soalnya, makanya suruhnya adalah umur 7 tahun. Kalau udah gede, udah sekolah, oh susah. Apa udah SMA, oh susah udah. Udah kuliah, susah udah. Iya. Tapi jangan berhenti. Terus aja. Nah, kewajiban kita yang wajib itu tuh. Umur 7 tahun sampai 15 tahun. Tapi insya Allah Pak, Allah kasih jalan kalau kita mau sabar. Sabar. Ayo deh, tolong, masya Allah. Santri ngeliat tuh saya ngerewang anak saya. Bayar. Masya Allah. Dan kita caranya pula nanti kita bicarakan. Nanti adek dede ya, ini umurnya sekarang mama 3 tahun, nanti 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi nanti dede sholat ya. Udah 4 tahun, nanti 3 tahun lagi dede sembahyang di masjid. Udah kita udah omongin itu, biar tersimpan dia di sini. Udah umpama udah 5 tahun, nanti 2 tahun lagi dede sembahyang di masjid ya. Nanti ayah ajak ya, nanti sholat 5 waktu ya. Udah 6 tahun bilang setahun lagi dede sholat 5 waktu, siap-siap ya, ya. Udah tersimpan dia di sini. Jadi dia enggak kaget. Gitu. Itu caranya. Itu sangat ampuh sekali cara begitu. Sama orang mau pesantren juga begitu. Nanti dede pesantren ya. Jangan tanya mau pesantren apa kaget. Joga. Iya. Ogah, jangan begitu caranya. Nanti dede pesantren ya, dari masa kecil ya, nanti pesantren tuh begini gitu. Nanti dia akan tersimpan di sini dengan kelembutan. Ya. Dan begitu bapaknya mau pesantren mana? Anak kecil bisa milih? Enggak bisa milih. Dia nggak tahu. Nah, kita yang pilihin yang terbaik. Sana aja dek. Nah, oh di sini bang, jangan dek. Di sini nggak bagus. Gini-gini. Oh gitu pak. Iya. Sini yang bagus dek. Kita orang tua, bukan anak. Kadang anak yang mana aja dah, yang penting pesantren. Bukan begitu. Bukan begitu. Sama pemilihan umum. Yang mana aja boleh nusuk. Harusnya yang paham, yang ngerti. Ini yang kadang kita kurang tepat di dalam menggiring anak kita. Ini sangat penting sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita. Amin ya Allah. Wa yu'allimuhuma ahkamaha, dan orang tua wali wajib mengajarkan keduanya tadi, anak kecil laki-laki dan perempuan, ahkamaha, akan hukum-hukum sholat. Ajarin hukum-hukum sholat ya, ajarin hukum-hukum sholat. Nah, kita nggak bisa ngajarin, masukin anak kita ke pengajian,
Dan ingat, ketika kita masukin ke pengajian, babanya datang. Ini babanya datang. Anaknya doang datang, kucuk. Babanya datang. Titipin sama gurunya. Pak Ustadz, saya titip anak saya nih. Tuh Pak, kalau orang guru, orang tuanya datang ngomong kayak begitu, itu kayak pentau, kaget dia. Dia merasa bertanggung jawab. Anak kita bakal diperhatiin. Diperhatiin banget. Bertanggung jawab. Apalagi dikit-dikit ditanyain, ntar 2 bulan ditanyain bagaimana anak perkembangan anak saya. Masya Allah. Apalagi begitu. Itu gurunya makin takut aja tuh. Makin perhatian sama anak kita. Nah, itu namanya kerjasama antara orang tua dengan guru dan anak. Itu penting begitu. Mesti begitu. Jangan kagak. Nah, kita punya anak. Oh, kita anaknya udah gede-gede, cucu kita. Dan saya perhatikan yang orang tuanya open-open, yang orang tuanya perhatian, anaknya jadi-jadi. Rata-rata jadi. Jadi wajib kita ajarkan hukum-hukum sholat. Nah, kalau kita nggak bisa, masukin kita anak kita ke pengajian-pengajian, pendidikan-pendidikan agama. Nah, itu paling penting, Pak. Sejak dia masih kecil, jangan udah gede baru, jangan, masih kecil. Sangat penting sekali. Ba'da sab'i sinina, setelah umurnya 7 tahun. Jadi setelah umurnya 7 tahun. Ini 7 tahun umum daripada tamyiz. Jadi belum balig, Pak. Tamyiz. Jadi umur tamyiz, belum balig. Jadi kalau tamyiz dia belum wajib sholat. Dia belum wajib sholat. Yang wajib itu adalah orang tua wajib apa? Wajib merintahin, gitu. Jadi ketika tamyiz umur 7 tahun ada kewajiban di situ. Kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Wajibnya apa? Wajib merintahin. Nah ini. Anak belum wajib sholat. Nah ketika anaknya sholat yang dapat pahala siapa? Babanya. Emaknya. Jadi bapak tuh capek-capek ngetin anaknya sholat, bapak dapat pahala. Tong sholat tong, iya mbak, sholat. Sholat tong, iya mbak, Allahu Akbar. Bapak dapat pahala sholat. Bukan hanya i dapat pahala sholat aja, insya Allah dijanjiin sama Allah anak yang soleh-soleha. Saya percaya insya Allah itu. Enggak mungkin Allah perintahkan sesuatu tanpa ya, ada wa'ad di situ. Pasti ada janji yang kita cintai. Dapat pahala sembah, pahala daripada anak itu ibadah. Masya Allah. Dan kita contohin, jangan cuma nyuruhin doang. Ayo tang, bayang, bapaknya gak kesembahyang. Bayang sholat, bapaknya kesembahyang. Banyak tuh bocah-bocah gitu. Lu anak siapa? Maksud, bapak lu mana? Ini Pak yang begini, ya. Untung-untungan katakan. Ya, untung-untungan. Ya. Ketika udah gede. Ya, bisa jadi udah gede dia sembahyang terus, bisa jadi dia enggak sembahyang terus. Ya, dia enggak sembahyang maksudnya gitu. Tapi kalau orang tuanya terus mendidiknya dan memberikan contoh kepada anaknya, insyaallah bapaknya bilang tong sembahyang, lalu kita ikut sholat sembahyang juga. Itu insya Allah kuat dia punya pegangan. Dia kuat punya pegangan insya Allah. Kemudian masukin ke pengajian, ya, ini anaknya masukin ke pengajian,
babanya ngaji juga. Ya. Tuh, kalau bisa, kalau memang guru anaknya, guru anak yang buka pengajian, ikut juga ngaji. Ya, kecuali kiai lain lagi. Jangan sampai babaknya nyuruh anaknya ngaji, babanya gak mau ngaji. Dulu pernah apa ada? Orang mau pesantren di rumah. Anaknya dianterin tuh, sama emaknya nganterin. Ya, dipaksa, baru-baru mau dia dites, saya tes. Terus lama-lama dia ngadu, saya sebenarnya nggak mau pesantren gitu. Emang kenapa? Iya, nggak mau dah. Mana orang tua kamu? Oh, no. Bu, sini bu. Kenapa? Ini anak ibu nggak mau pesantren katanya. Oh ya Allah. Udah gak mau aja dah, suruh gak mau aja. Lalu saya tanya, ibu, bapaknya kemana? Di rumah. Lagi ngapain? Main burung. Tapi ini jujur banget lagi jawabnya. Pantes pak, abu pantes bu. Gak bisa kayak begini. Gak bisa. Harus bapaknya juga datang. Pesan baik-baik, minta tolong. Kadang gitu, orang tuanya datang, anaknya masih kayak begitu, bagaimana kayak seperti itu? Ini banyak yang seperti ini. Ya. Jadi anaknya aja yang disuruh, orang tuanya gak mau. Jadi sama-sama. Itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ketika anaknya pengen sukses, maka harus bekerja sama tiga. Abuhu, ya muallimuhu muta'allimuhu, babanya yang ngajarin dan yang ya abuhu bapaknya, muallimuhu gurunya, muta'allimuhu anaknya. Tiga ini, tiga komponen, enggak boleh enggak. Nah, kalau kita punya anak gitu Pak, insyaallah nanti anaknya jadi, insyaallah insyaallah insyaallah. Jadi dia berperan aktif orang tuanya. Oh, kata Bang Haji syukur berlomba gitu. Anaknya ngaji, babanya ngaji kok. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian wayatribahuma ala tarkiha, dan dia pukul akan kedua anaknya atas meninggalkan sholat. Ba'da asri sinina, setelah umurnya 10 tahun, kasawmin ataqahu, seperti puasa yang dia mampu, keduanya mampu akan puasa itu. Nah, jadi kalau umurnya sudah 10 tahun kita perintahkan sholat, enggak mau juga sholat. Kita perintahkan untuk mempelajari ilmu sholat, enggak juga mau sholat, enggak mau juga belajar, boleh kita pukul. Tapi ingat Pak, pukulnya bukan menyiksa. Pukulnya bukan menyakiti, tapi pukulnya tarbiyah. Jangan tuh anak dipukul sampai bengok, gubah-gubah. Bukan begitu. Pukulnya tarbiyah, pendidikan. Pendidikan. Seperti contoh dari pantat ke bawah, ya pakai apa? Pakai sesuatu yang tidak menyakitkan, umpama pakai kain atau pakai ini, ya. Sebelet, pak, ya. Sakit tapi tidak menyakitkan, mendidik, mungkin. Umur 10 tahun, jadi kan 10 tahun dari umur 7 tahun, berarti udah berapa tahun tuh? 3 tahun. Jadi kalau umur 3 tahun dia belum ngerjain juga, berarti ini anak nih, waduh, perlu langkah-langkah serius. Itu dengan dipukul. Tapi saya yakin Pak, insya Allah kalau kita intensif, artinya kita selalu melakukan, merintahkan selalu kita, dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun aja, insya Allah udah tampak Pak, anak kita sudah kelihatan.
udah mundur mandir sembahyang itu memang kelihatan. Ya. Udah mulai takut ya. Insya Allah. Jadi jangan pernah kita lengah di situ. Dari umur 7 tahun terus. Tapi yang bagus hemat saya dari umur 6 tahun, Pak. Udah mulai kita ajak. Ya, terus intensif. Senantiasa. Nah, seperti puasa, puasa pun begitu, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, puasa juga begitu. Kita ajak dia puasa. Tapi nanti ketika dia mau buka, boleh enggak apa-apa. Ting puasa dulu. Usaha dulu. Kalau dia pengen puasa setengah hari enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena memang belum ada kewajiban buat dia salat, puasa. Ya. Salat juga. Yang punya kewajiban kita dalam memerintahkan. Pelan-pelan. Tarbiyah. Itu namanya tarbiyah begitu pelan-pelan. Saya yakin insya Allah ya belum sampai 15 tahun 10 tahun juga insya Allah. Itu 10 tahun batasan. Makanya disuruh pukul. Ya, batasan keberhasilannya tidak kelihatan mulai di situ. Situ mulai kelihatan 10 tahun. Sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kamu lihat santri-santri anak saya mulai udah 10 tahun tuh. Udah mulai alhamdulillah. Sudah mulai mau sembahyang sendiri. Ya, udah jalan aja sembahyang. Itu. Tadinya mah susah banget. Luar biasa itu. Masyaallah. Kurang-kurang sabar mau gaplok aja. Emosi. Kalau di kamar mandi lama banget, Masya Allah. Kita nungguin, Masya Allah. Sabar, jangan sekali-sekali kita gampar, jangan. Sabar, ya Allah. Berdoa aja sama Allah, berdoa. Berdoa, ya Allah. Tapi kita juga ada ancaman-ancaman. Umpama apa? Nanti dia demennya apa umpama? Demennya main HP, enggak boleh main HP. Ini HP juga harus diatur juga, ya harus diatur. Umpama, ya Sabtu Minggu aja main HP-nya, ya, anak Pak harus dibatasin juga. Anak masih kecil, kalau udah gede nggak bisa begitu. Masih umur kayak seperti tadi, umur 7 tahun dibatasin. Nanti itu buat apa? Buat takut-takutan dia. Kalau nggak sembahyang, tak nggak boleh main HP. Tahdid. Jadi kata ulama beserta tahdid. Jangan dibiarkan anaknya Pak main HP terus, jangan. Sabtu Minggu itu pun ada batasan-batasan. Ya. Ya? Iya, sekarang pakai HP sekolah. Itu aduh mancing sekali bahaya itu. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima. Dan wajib atasnya juga orang tua wali ta'limuhuma mengajarkan keduanya anak kecil laki-laki dan perempuan ma yajibu alaihima apa yang wajib atas keduanya wa ma yahrumu dan apa yang haram ajarin. Jadi sesuatu yang wajib sesuatu yang haram tuh umurnya 7 tahun Pak wajib tahu. Wajib dikasih tahu. Maksudnya wajib siapa? Orang tua yang wajib. Bukan anaknya, bukan. Orang tua. Wajib nih. Kita enggak bisa ajak ke pengajian. Ajak ngaji. Jadi anak kita tuh Pak yang umurnya SD itu 7 tahun, dia kita wajib untuk mengajari tentang yang wajib, tentang yang haram. Kalau di rumah aja kita dosa. Kita enggak ajarin dia, kita dosa. Ini pengertian yang orang kadang enggak tahu. Dosa tuh kita. Kalau kita enggak ajarin. Ini mesti kita ajarin. Kalau kita enggak bisa, maka kita ajak ke pengajian. Ayo ngaji, Dek. Atau ada di mana pengajian yang mengajarkan itu?
pengajian. Ya. Yang ngajarin itu, anterin dia ngaji. Ya, ke pengajian, anterin. Wa yajibu, dan hukumnya wajib, ala ulatil amri, atas ulatil amri, imam, pemimpin, pemerintah, qatlu tarikis solati kaslan kasalan in lam yatub, membunuh orang yang meninggalkan solat karena malas jika dia tidak taubat. Nah, jadi pemerintah ini, kalau pemerintah yang menganut ya, hukum Islam, wajib, jadi wajib hukumnya membunuh, mengeksekusi, membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas jika dia belum tobat. Jadi tegasnya hukum Islam. Jadi umpama ada orang belum sholat, ada orang belum sholat sampai dia meninggalkan sholatnya, keluar waktu, ditanya mau sholat apa kagak. Kalau nggak mau sholat, dibunuh. Mau sholat, silakan sholat, tobat. Sholat tobat dulu, ya, lalu dia sholat. Enggak jadi, dibunuh. Jadi enggak main mentang-mentang, ya, main bunuh-bunuh aja, enggak. Tanya dulu, mau tobat apa kagak? Mau. Sholat, nah, sholat. Enggak jadi, dibunuh. Jadi ditanya dulu. Itu kalau hukum Islam. Kalau kita ini bukan hukum Islam, ya kagak boleh. Lu kagak sembahyang, oh, waduh, oh, boleh. Wa hukmuhu muslimun, hukumnya Islam, muslim. Jadi itu orang dibunuh kagak sembahyang lalu mati, orang itu hukumnya muslim. Maka apa tuh maksudnya, pengaruhnya, dampaknya daripada itu? Nanti mati dikuburin di perkuburan orang-orang Islam. Itu maksudnya. Jadi ketika dia dibunuh, itu orang ini karena meninggalkan sholat, kemudian ya, dia meninggalkan sholat karena malas. Artinya karena malas apa? Dia enggak, dia tetap beriman, dia mengakui bahwasannya sholat itu hukumnya wajib, tapi dia enggak mau sholat. Kenapa dia enggak mau sholat? Karena malas. Disuruh taubat enggak mau. Nah, terpaksa dibunuh. Nah, bunuhnya dia mati dalam keadaan Islam. Gitu. Tapi kalau dia mau taubat, saya taubat dah, saya enggak jadi dibunuh. Apa? Saya enggak, jangan dibunuh, saya taubat, saya mau sholat, enggak jadi dibunuh. Orang pasti mau sembahyang daripada dibunuh. Nah, kemudian wajib hukumnya ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, amru ahlihi, memerintahkan keluarganya pihak dengan sholat. Keluarganya maksudnya apa? Istrinya, mahramnya. Wajib tuh, kita punya bini, perintahkan untuk sholat. Jangan sampai kita enggak perintahkan untuk sholat. Wajib kita perintahkan untuk sholat. Emang ada bini yang kagak mau sholat? Ada, Pak. Ada yang nanya begitu. Bini saya enggak sembahyang. Ya? Iya. Ya, enggak mau juga, kita berdoa aja sama Allah. Yang penting kita dapat perintah. Ya. Yang penting kita dapat perintah. Berdoa aja sama Allah. Yang penting dapat perintah, jangan enggak mau, ya udah sama Allah. Mudah-mudahan. Kecuali kita enggak perintahin baru. Wa qahruhum, dan memaksanya, paksa. Iya, paksa dia untuk sholat. Ya, sebagai suami kita paksa istri kita untuk sholat. Ya, paksa ini macam-macam, Pak. Paksa ini bisa dibeliin baju gitu. Ya, jadi dibebein. Nah, pintar-pintarnya kita dah. Bebein pintar-pintar kita. Wa ta'limuhum arkana, dan wajib mengajarkan mereka, keluarga kita, anak kita, rukun-rukun sholat, wa sunutah, syarat-syarat sholat. Tuh anak kita wajib kita ajarin tuh, Pak. Umurnya 7 tahun, istri kita wajib ajarin. Kalau enggak, kita dosa. Masya Allah.
wa mubtilatiha, yang membatalkan sholat. Nah, kita ajak ngaji istri kita, anak kita, ajak ngaji, Pak. Ngomel kalau kita enggak ngaji, ngomel. Pak, Ibu sekalian, kalau umpama nih kita meninggal dunia, mudah-mudahan umur kita panjang, amin. Umpama meninggal dunia, lalu anak kita ngomongin tentang kita, apa dibilang? Bapak gua tuh kalau gua kagak sembahyang marahnya seminggu belum berhenti. Kira-kira itu judulnya baik apa jelek? Baik. Baik. Jadi kita pokoknya ngomel banget kalau kagak sembahyang, kalau kagak ngaji. Ngomel kita. Karena itu hukumnya wajib, kita yang wajib. Kita yang tanggung. Wa kullu man qadara alaihi min ghairihi. Ya, wa kulli man qadara alaihi min ghairihi. Dan setiap orang yang mampu atasnya daripada selain mereka. Ya. Jadi wajib perintahkan dan paksa dan ajarin juga, ya, kepada setiap orang yang mampu kepadanya, ya, yang mampu kepada mereka, atas mereka, min ghairihim, daripada selain mereka, daripada wali-wali, ya. Ya, yang wajib tuh, yang selain mereka, selain wali dan pemerintah, suami, mahram. Seperti siapa? Ya. Orang-orang muslim yang saleh. Kita umpama ada orang yang perlu kita nasihatin, kita nasihatin. Ayo sembahyang. Apalagi kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga. Maka oleh karena itu beruntunglah kita bila mana kita punya keluarga, punya anak, Pak, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Jadi kita enggak capek-capek ngurusin. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa min syurutish shalati.